Selamat datang, balik di Lucky Gaming. Hari ini kita akan lanjutin lagi Ice Cream Simulatornya. Dan kita kedatangan update terbaru. Kalau nggak salah ini update kelima kah? Pokoknya 24 Oktober kemarin, yaitu Halloween loh ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa kode yang kita bisa masukin buat dapetin gems. Oke, yang pertama katanya sih Halloween. Kita lihat ya benar apa enggak. Halloween. Kita lihat dapat apa. Gem kita 594, apakah nambah? Plus 25 gems ya. Atau yang ini apa ini yang nambah tadi by the way? Lah ya, cuman plus 25 dikit ternyata ya. Dan satu lagi Spoopy, kalau ngeles Spoopy double O. Kita lihat dapat apa 25 gems juga. Gua enggak tahu ini gemsnya ini apa yang mana ya. Tapi kita kayak enggak nambah 594 aja. Dan jangan penipuan berencana. Waduh ini orang maruk sekali makannya. Oke, terus juga ada 5 obi baru sama base di Halloween Zone. Dan kalau kita pengen masuk ke Halloween Zone ini, oh ini Halloween Zone ya, bukan yang ini bro, ini Ghost Portal. Minimal 1 rebirth. Kayaknya kita bisa nih bro. Ini teman kita bukan sih bro? Oh aloha. Bapak lo kah? Oh ini bapak lo. Makan mulu. Berhenti juga dia bro. Mungkin si bapak lo lapar bro ya. Oke. Terus oh ya by the way, gua udah ngumpulin sampai sekitar tokennya 73.000. Fungsinya apa? Fungsinya salah satunya kalau nggak salah bisa beli pet kah? Kita lihat ya, pet rainy kos 10.000. Nah, sunshine atau ini bisa nggak ya? Chocoboy bisa. Oh, kok ini kurang ya? Tapi ini kita bisa, bro. Pet kita bisa upgrade ke Chocoboy. Yang kita punya sekarang kan ini, bro ya, cuman ini doang. Tapi bagusnya, bro, kalau pet itu kalau kita rebirth dia nggak ngilang gitu. Jadi awal-awal kalian udah plus 6, plus 6, plus 6 gitu. Tapi kita langsung Chocoboy aja. Oh sekarang sampai ngaca ya gitu. Plus 35. Oh ini lumayan deh ya. Oke, kita bakalan coba beli aja petnya. Nah, udah di-equip. Oke, langsung dadah. Ini dia level 1. Dan katanya di updatean ini kita bisa upgrade dia. Cuma ntar kita bakalan lihat dulu ya. Kawaii bro, si Chocoboy kasihan dia lapar terus. Si bapak lo kenyang. Cuman dia berhenti bro ya. Sama ada Reynaldi. Aloha Ray. Oke, kita baca lagi bro, apa lagi yang baru? Terus katanya ada pet baru, ada 5. Dan berhubungan dengan Halloween. Kita lihat emang ada lagi ya ke bawah ya. Anubis, 5, Jason kah? Pumpkin ini kayaknya ya. Pokoknya yang berhubungan sama Halloween, Jason, Pumpkin yang serem-serem ya biasanya. King Jack mungkin salah satunya. Happy Jack mungkin salah satunya. Pokoknya yang berhubungan dengan Halloween. Aduh, harganya juga lihat bro. Oh my god. Mahal bener. Tapi untuk sekarang jangan dulu lah. Kita masih ada ini si Chocoboy. Terus next ada 5 rasa baru. Glover ada di sini kah? Oke, Glover. Kita by the way dia pakai apa sih belinya? Pakai biasa kah? Yang baru kayaknya paling bawah kali ya. Entahlah ada Dew, Hotfire, Complete Mischief, Complete Doom. Oh, obinya harus dibalasin dulu bro. Buat anak-anak ini pokoknya ada 5 lah. Mungkin kalian yang sering ini tahu mana aja yang baru ya. Oke, itu 5 rasa. Terus 5 new rebirth con. Ada con yang bisa kita ambil dengan syarat rebirth. Oke, apa aja tuh bro ya. Oke, kapasitas. Gila kapasitasnya bro, MM-an. Apa kita bisa nge-MM-an begini bro. Unlock kata dia. Unlock. Mungkin itu salah satunya kali ya. Kapasitas 10.000 kita unlock. Oke, ini kita unlock. Bisa di-unlock juga pak ini. Unlock. Bisa. Mungkin pakai rebirth kali ya. Oh iya pakai rebirth ini response. Capacity 20k. Wow enak dong ya. Capacity kita 20k. Nice. Oke, itu dia salah satunya bro ya. Unlock rebirth clone. Berisik banget. Oke, kita bisa sambil makan ya nih. Saya juga bisa. Lihat bro. Karena petnya si Choco sekarang plusnya 35 ya. Nyam. Enak bener. Boleh. Si bapak lo udah 150 aja ngeri dia ya. Rebirthnya gila-gilaan bapak lo. Oh my god. Wow, naik level. Itu dia bisa naikin itu bro, gimana ya? Level 28. Dia level 28 si petnya bro. Sebelah sini kah? Gimana tuh? Kita tanya ya. Cara naikin level pet gimana? Kita tanya bro. Kita tanyakan pada ahlinya. Ini si ahlinya pasti tahu nih si bapak lo nih. Makan mulu dia kerjaannya ya bapak lo. Caranya gimana? Berhenti dulu. Nyam. Mungkin pakai gems yang baru itu kah? Oke, kayaknya dia mulai mengetik. Enak. Kita makan ini dulu lihat. Yummy.
rasanya juga bisa nih bro, bisa kita upgrade. Apa katanya beli bang pakai gems? Oh, pakai gems sebelah sini kah? Kita lihat ya. Flavor pakai pet food kah? Oh ini bro, gems dapatnya dari mana gems? Oh gemsnya yang ini kah, yang hijau ini? Bro katanya belinya pakai gems petnya atau foodnya, dan dapatnya salah satunya nah, dari yang kayak gini nih. Nah ternyata gems tuh ini, kita ambil ya. 594 jadi berapa? Tuh jadi 668. Jadi kalian bisa muter-muter sebelah sini boleh. Cuman gue penasaran kalau di tempat lain nambahnya banyak apa enggak ya. Dan gue biasanya suka ribut-ribut aja bro, ribut-ribut. Oh my god, kenceng duitnya 300 ribu. Kalau gitu kan kita ribut terus, ribut lagi. Berikutnya 80k. Tapi ininya bro ya, lihat bro, si ininya tetap 20k bro, karena kita udah beli tadi. Kita pakai apa ya, pakai flavor kah? Atau flavor apa namanya, pakai cone ya. Cone yang tadi mana? Oh yang pakai rebirth ya. Mantep bro. Enak, kalian bisa cepat-cepat di sini juga tuh bro. Jual 80k, rebirth 80k, rebirth gitu. Ini berikutnya tadi berapa, butuh 90k kah? 90.000 kah? Kita lihat. Makan terus. Oke, kita lihat rebirth 80k bro. Oh, berikutnya 90k. Kita bisa gini terus bro. Asal diam di sini. Terus kalian punya coin yang tadi dari ribet, wah udah enak banget bro. Kalian tinggal menunggu 90k. Kayaknya si bapak lo juga gitu ya, nongkrong aja di situ. Kerja aja nongkrong aja. Ya ribet lagi, enak ya, yummy. Oke, apa lagi nih yang baru? Pet food, karena buy your pet popsicle and boost your pet status. Oh oke, berarti benar bro ya. Tadi kita kalau pengennya beli pet foodnya dulu, makanan pet, abis itu pakai gems, abis itu dia bakalan naik level katanya. Saya ribet lagi. Ya kita bakal lihat bro ya. Mana harganya berapa nih, mahal nggak pet food? 500 gem. Paling murah 500 ya, paling murah 500 deh bro. Oke kita bakal coba plus 2 experience. Ngaruh apa enggak? Oke udah beli. Pet kita gimana nasibnya? Oh iya nambah bro experience. Loh sekarang dia nambah kah? Tadi nggak nambah sama sekali loh petnya bro. Oh jadi dikasih dulu minimal sekali gitu bro, baru sekarang nambah. Tadi karena kita nggak dikasih awal-awalnya, si experience-nya nggak ikutan nambah gitu. Oh begitu. Soalnya bonus pet-nya lumayan tuh, jadi plus 2, tadi udah berapa? Sekarang plus 3, enak, mantap ya. Ada teman kita lagi, Aloha. Jadi sekali lagi bro, pastiin kalian beli minimal yang 500 gems lah, supaya ininya aktif dan mulai. Tunggu. Enak ya. Oh lupa, ribet. Kalau kita ribet, kita lihat ya, apakah pet kita juga ikutan ribet apa enggak atau tetap? Oh tetap bro, petnya tetap levelnya nggak ngaruh. Si kon tetap sekali lagi, aduh enak banget nih. Jadi ini bisa sering-sering naik level. Mantap boys. Jadi kita kenceng juga ribetnya ya. Ribet lagi, 220 berikutnya. Tumben tadi kan 100, terus langsung lompat bro ke 200. Tapi nggak apa-apa bro, gampang lihat bro, berapa sekarang? 220. Mantap, ribet lagi. Makin kenceng boys. Paling yang paling penting sih si petnya bro, supaya awal-awalnya cepet nih. Selain naik level juga ntar si base-nya lumayan kenceng gitu. Cuman kita harus ngambilin token terus gitu kalau mau. Oke, berikutnya apa lagi? Kita bakal baca rank, get rank based your total number of scoop. Ada ranking-rankingnya, cuman nggak tahu ranknya lihatnya sebelah mana bro. Apakah di atas kepala kita nih bro, scoop chef. Si bapak lo lihat dia udah god. Eh bukan bapak lo, ini siapa? Ini pakai ini baru kah? Ini kalau nggak salah dia pakai ini baru bro. Itu avatar baru kah? Avatar baru bro. Jadi selain ada R6, R15, nah ini Rito apa gitu namanya. Ntar gue bakalan cek bro ya. Kita bakalan lihat. Dan ada yang gratisannya juga, jadi kalau kalian pengen nyoba. Cuman kalau nggak salah belum bisa semua game, baru beberapa game doang. Cuman bedanya dia lebih mendekati ke manusia gitu ukuran tubuhnya. Keren, lebih kayak manusia banget gitu. Sumpah keren bro. Roblox makin kesini makin the best loh ya. Mantap, aloha boys. Aloha boys. Oke, tadi saya mau ngapain? Oh ribet sampai lupa bro. Gara-gara ngobrol doang sampai lupa. Oke terus gue bakalan bahas lagi bro ya. Apa lagi nih? Super rebirth, karena ada super rebirth. Gem by super rebirth. Oke jadi kalau kita super rebirth, kita bisa dapetin gems juga katanya. Ini sebelahnya bro ya, super rebirth. Ini kerusuhan orang-orang, trade in your token for gems. Oke, get 150. Oh, butuh 150, kita cobain bro ya. Kita punya 150. Kekurangannya super rebirth apa nih bro? Oke, kita coba. Oke, yang terjadi apa? Kita udah, mana nggak ada tulisan super rebirth, cuma dapetin gems doang kah?
kayaknya sih bro ya. Jadi selain ngambilin tadi bro ya, mengais rezeki kita juga bisa dari sini bro ya. Mana kok nggak bisa? Support reward? Why? Masa ada 150 nih? Trade in your token for gems. Token for gems. Gems are used to buy pet food. Oke. Okay. Trade in your token for gems. Gue dipencet-pencet, kenapa nggak bisa coba ya? Super reward nggak bisa ya? Entahlah bro. Nampaknya nggak bisa bro ya. Oh my god. Udah ntar aja bro ya. Dan satu lagi yaitu sprint. Bisa sprint sekarang. Hold L to slow speed. Oh oke. Okay. Oh segitu bro. Perasaan. Oke okay, bro, jadi itu dia untuk updatean-updatean terbarunya. Mungkin untuk yang Halloween-nya ntar kita bakalan cobain bro ya. Gua lagi fokus ini dulu, ribet-ribet dulu supaya cepet. Ntar kita bakalan cobain. Gua penasaran juga ke Halloween portal itu isinya kayak gimana ya. Dan apakah isinya sama aja atau kita lebih cepat juga naik levelnya? Kalau lebih cepat ya mendingan ke sana bro ya. Mumpung masih ini juga bro. Mumpung masih event. Dan jangan lupa ribet terus bro ya. Kalian nongkrong aja di depan tukang es krim langsung bro. Enak. Dan oh, kita lihat udah lama-lama lagi gak kerasa ya. Makan, 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 naik. Makan, makan, naik. Yeah, the best tuh. Dan ntar kalau sempet juga gue bakalan coba nge-review bro ya si RTO ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, ntar kalian bisa cobain juga. Nice lah.